Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi pada video kali ini dalam channel Rizal Zul. Pada kali ini saya nak kongsikan dengan anda bagaimana cara kita nak tukar warna di Photoshop dengan menggunakan color range dan hue saturation. Okay, bagaimana cara dia? Pergi ke menu, select color range. Select sample colors, localize color cluster, biarkan kosong. Fuzziness ni kita adjust supaya dia akan dapat seberapa banyak pixel warna yang sama. Kita klik pada baju dia. Okay. So, ini adalah dia dah detect warna pixel warna yang sama dengan baju dia. Sekarang ni pas dekat bahagian muka dan leher dia juga ada pixel warna yang sama. Tak mengapa. Kemudian kita select OK. Okay, seterusnya, okay, nampak dia dah select bahagian-bahagian pixel warna yang sama yang kita dah pilih. Seterusnya pergi ke layer, new adjustment layer, click hue saturation, color none, mode normal, opacity 100%. Click OK. Okay, bahagian properties ni dia akan keluar seperti ini. Okay. Sekarang kita nak tukarkan warna dia ke warna yang kita nak. Okay. Dekat hue ni, klik pada tombol ni, gerakkan ke kiri atau ke kanan ikut warna yang kita nak tukarkan. Katakanlah saya nak tukar kepada warna purple ni. Okey, warna purple ni. Okey, mungkin warna dia kalau kita rasa agak kuat, kita kurangkan sikit kekuatan color dia dekat bahagian saturation ni. Tolak ke kiri. Supaya kita nak dia kelihatan lebih natural gitu. Okay, sekarang ni kita tengok kat bahagian muka dia ada juga pixel warna yang sama dengan baju dia. Jadi kita tak nak ini berlaku. Jadi kita tekan alternate, klik pada mask, dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, sekarang dengan menggunakan brush tool, kita nak hitamkan bahagian ni supaya ini adalah pixel-pixel warna yang sama dengan baju dia. Okay, kita tak nak pixel warna yang sama dengan baju dia pun tukar color juga. Sekarang ni kita hitamkan bahagian muka dan leher dia ni. Okay, saya nak gunakan juga burn tool. Kita nak hitamkan bahagian tepi ni. Dia takkan padam yang bahagian putih, tapi dia akan hitamkan bahagian yang gelap tu saja. Right? Okay, kita tengok hasil dia macam mana. Klik pada layer thumbnail. Dah pun siap. Cuba lihat kat bahagian muka dia, tak ada lagi dah pixel warna purple yang sama dengan baju dia. Sekarang ni yang kita nak tukar ialah baju dia sahaja. Katakanlah kita tak nak warna purple ni, kita nak color lain. Kita tukar lagi dekat bahagian hue ni, kita gerakkan ke kanan pula. Katakanlah kita nak warna orange ni. Warna orange ni pun cantik juga. Orange ataupun warna yang anda suka. Okey, dah pun siap. Simple dan mudah saya rasa untuk anda praktikkan. Okey, itu sahaja yang saya nak kongsi pada video kali ini. Moga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, tinggalkan komen di bawah dan juga share video ni kepada kawan-kawan anda yang lain. Jumpa lagi di video yang akan datang. Salam. Thank you.